Ya, tergantung, bisa juga berpengaruh. Tapi kalau bisa memosisikan diri ya dengan tepat, ya kapan dia harus untuk dia mendukung calonnya, dan kapan dia harus bekerja, kan ada aturan-aturannya. Kalau aturan itu ditepati, ya tentu bisa juga tidak terganggu. Jadi tergantung si menteri ini nanti melakukan menggunakan kesempatannya yang ada. Tapi saya tentu akan terus mengawal itu. Saya akan terus mengawasi dan terus mendorong bekerja sebagaimana biasa. Ya, jangan sampai kemudian tugas negara diabaikan. Ya, karena masalah-masalah pilpres. Jadi pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang walaupun kita menghadapi pileg, pilpres, dan juga lainnya. Saya kira itu.